welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Hey Chandra. Jadi kali ini aku mau mukbang lagi, guys. Aku mau mukbang takoyaki. Ini ya, guys, udah ada di depan aku takoyakinya. Dan di sini ada 3 varian. Ada yang gurita, ada yang udang, dan ada yang campur, guys, alias campuran dari kedua ini, dan ada satu yang keju. So, sebelum aku mulai mukbangnya, buat kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini supaya video aku semakin berkembang. Oke, guys, aku bakal langsung buka. BTW, kalau ada keributan, nggak usah didengar ya, guys. Kelihatannya ini enak banget, guys. I'm good. Nah, aku buka yang udang. Ini dia yang udang, dan selanjutnya yang campur. Dan itu harga satu ini itu 8.000. Tapi kalau sama ongkir dia jadinya itu, tapi karena aku pesan lewat Gojek jadi totalnya itu 31.900. Enak banget ya. Sebelum makan mari kita berdoa. Berdoa mulai. Sudah selesai. Kelihatannya sih enak banget ya, guys. Tapi ini tusuk giginya aku ilangin dulu. Ya kali makan tusuk gigi kan ya. Wow, ini ya sebenarnya aku nggak tahu ya ini itu apa, diserutin. Tapi kelihatannya sih enak ya. Aku terakhir makan ini tuh sekitar 2 tahun yang lalu. Dalam banget. Dan wow, ini lumer banget, guys. Wow, lihat nggak sih? Mari makan. Ciwi banget, guys. Wow, lagi, guys. Aku bakal liatin ke kalian isiannya. Isiannya masih agak lembek-lembek gitu sih. Tapi enak. Oke, kita bakal cobain yang udang. Udangnya, guys. Lihat nggak sih? Nggak kelihatan ya? Dia tuh gurih-gurih gitu. Dan agak mirip adonan donat sih ya. Oke, ini yang campuran. Apa aku akan dapat yang keju ya, guys? Tadi sih tulisannya ada yang keju. Ternyata yang udang, guys. Aku kepo banget sama rasa keju, guys. Ini emang gak ada isinya apa? Apa emang udah kemakan ya? Apa ini rasa keju ya? Ini menurut aku sih ngenyangin banget ya, guys. Aku baru makan sekitar 1, 2, 3, 4. 4 biji tuh udah kayak kenyang gitu. 4 ya? 5, deng.
Ini ya guys, isiannya itu yang putih ini. Baru tahu ya begini bentukannya. Ini tuh gurita apa cumi sih? Ini guys. Tapi mirip ayam. Tapi bukan ayam. Kalau untuk makan sendiri sih, aku saranin buat satu porsi aja. Kecuali kalian tan boykun. Beda lagi konsepnya guys. Aku dapat yang gurita lagi. Ini ngenyangin banget guys, oh my god. Takoyaki tuh kelihatannya emang kayak dikit banget itu ya. Tapi dia tuh ngenyangin guys. Oke guys. Tokonya itu deket banget sama rumahku. Karena aku sering lewatin, jadi aku kayak merasa kepo gitu sama rasanya guys. Dan aku beli ternyata ya enak guys. Dia tuh enak, tapi kalau kebanyakan agak enak sih. Ya nih. Okay, guys. Lagi satu. Last bite ya guys. Last bite, last bite. Oke okay guys, segitu aja mukbang dari aku. Buat kalian, jangan lupa untuk pencet like-nya, comment, and subscribe. Mohon maaf aku tidak bisa menghabiskan ini guys, karena ini melebihi kapasitas perut aku. Ah, mantap. Segitu aja mukbang dari aku. Buat kalian, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and loncengnya. See you on the next video, bye-bye.